16. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di KBB Channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. 17,000. Indonesia, saya rasa. Saya Afgan. Dan hari ini kita lagi di Macan Gala. We're so happy to be here. Yep. Karena kita mensupport a great cause. Jadi we're so happy and excited. We're so excited. Thanks for having us. Dan malam ini kamu pakai baju siapa? Aku hari ini pakai bajunya Hian Chen. Kamu pakai baju? Aku Mas Didit Hadi Prasetyo. Oke. Ya. Banget. Dan kayaknya di dalam juga semuanya pada bajunya keren-keren banget. Cuman kita kayak agak janjian hari ini warnanya ya. Karena kita hari ini hitam putih aja ya. Gitu. Kamu pakai aksesorisnya siapa, mau diceritain nggak? Apa ya? Aku pakai tas MR. Kamu pakai sepatu. Apa kamu pakai? Oh, kamu nanya aku ya? Aku pakai Dior. Aku pakai Dior. Karena kan temanya hari ini black tie but make it pop. Yep. Jadi ada popping sedikit lah di sini. Sobat KBB, video yang baru saja kita saksikan adalah penampilan Afgan dan Rosa ketika menghadiri acara Macan Gala 2022 di Hotel Four Seasons Jakarta pada hari Senin tanggal 1 November tahun 2022 yang lalu. Terlihat sekali Afgan dan Rosa tampak mesra, yang kala itu Afgan mengenakan busana rancangan Didit Hadi Prasetyo dan sepatu Christian Dior, sementara Rosa mengenakan busana rancangan Hian Chen. Dan video berikut adalah momen kemesraan saat konser mereka di suatu tempat beberapa waktu yang lalu. Dan keromantisan mereka sangat membuat iri para penonton ketika Rosa menyanyikan lagu Terlalu Cinta miliknya. Aku mengharapkanmu kasih dan setengah mati ku pendam saja sendiri. Jarang-jarang loh. Tapi harusnya ada aku, kamu karena kamu menyanyikan lagu kesukaan aku. Pendam. Lagu pendam. Tapi kamu nggak bisa datang waktu itu karena kamu
Kau tahu di sini aku mengharapkanmu. Dan momen romantis selanjutnya yang baru saja kita saksikan adalah ketika Rosa dan Afgan melakukan Instagram Live bersama. Dan yang baru saja kita saksikan adalah penampilan Rosa dan Afgan ketika menjadi bintang tamu dalam acara Indonesian Idol bulan Mei yang lalu. Dan berikut adalah momen-momen romantis Afgan dan Rosa ketika menghadiri acara ulang tahun Widi Aldiano, BCL, Yuki Kato, dan Rangga Laksmana pada hari Selasa 9 Mei tahun 2023. Semuanya nyanyi. Ya nyanyi, kalau sama Afgan lanjut. Kalau tahu nanti kalau sama Afgan, kayak di bong nih. Mana orangnya? Sini, lu nyanyi. Nyanyi, happy birthday. Dan yang baru saja kita saksikan adalah penampilan Afgan dan Rosa ketika mereka tampil pada acara 25 Shining Years Concert Rosa pada tanggal 27 Mei tahun 2022 yang lalu yang berlangsung di Jakarta. Selain Afgan, ada pula bintang tamu lainnya yakni Ariel, Lyodra, dan Boy William. Rosa, yang menjadi musisi dengan red card termahal pada beberapa waktu lalu, dimentori sang suami agar bisa lancar menabuh drum untuk kebutuhan tampil di sebuah acara sebuah stasiun televisi. Dalam unggahan instastory-nya, Rosa juga terlihat sangat mesra dengan Afgan ketika menyaksikan konser 20 tahun Malik The Essential di GE Expo Kemayoran Jakarta pada tanggal 14 Mei tahun 2023 yang lalu. Tidak hanya dengan Afgan, dirinya juga menyaksikan konser bersama rekan-rekan artis lainnya. Jarang-jarang loh. Tapi harusnya ada aku, kamu karena kamu menyanyikan lagu kesukaan aku, Pendam. Lagu Pendam. tapi kamu nggak bisa datang waktu itu karena kamu. Kau tahu di sini aku mengharapkanmu kasih dan setengah mati. Ku pendam saja sendiri. Kau tahu di sini aku mengharapkanmu kasih dan setengah mati.
ku pendam saja sendiri. Halo Sobat Kebibi semuanya, terima kasih telah menyaksikan tayangan tadi dan jangan lupa untuk kembali menyaksikan tayangan berikutnya di channel ini. Sampai jumpa lagi.